Warga Balenda Kabupaten Bandung, Jawa Barat Selasa siang digegerkan dengan penemuan mayat lelaki. Korban ditemukan di pinggir jalan di dekat minibus dalam kondisi berdarah. Pembunuhan. Pasar Balenda. Aparat Polsek Balenda dibantu tim inafis Polresta Bandung segera mengevakuasi mayat lelaki yang tewas dalam kondisi berdarah. Jasad korban ditemukan di Jalan RAA Wiranata Kusuma, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung. Korban diketahui bernama Alisar, berusia 72 tahun, warga Cipari, Kecamatan Balenda. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan melarang warga di sekitar pasar Balenda ini mendekat. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dari keterangan pihak keluarga, korban diduga mengalami serangan jantung, lalu muntah darah akibat penyakit yang dideritanya. Diindikasikan bahwa korban punya riwayat penyakit jantung, dan saat itu juga mungkin korban sudah klimak, ya terjadi adanya pecah pembuluh darah, ya, sehingga yang korban muntah darah di. Setelah serangkaian olah TKP digelar, pihak keluarga lalu membawa jasad korban ke rumah duka untuk dimakamkan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.